Oh, Rio. PSIS Semarang di Stadion Kediri dan Boboto yang tidak memberikan dukungan melalui nonton melalui kegiatan latihan bareng. Thank you.
Oke, Sobat Tribun, demikian informasi yang bisa kami sampaikan di kegiatan nonton bareng versi bareng di acara area di wilayah di selatan Kabupaten Cibubur, Kecamatan Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me hold you.
Sempat terjadi insiden yang tadi ada kecelakaan juga, salah satu pemain Persebaya yang kecelakaan juga, tapi untungnya Persib bisa mengatasi itu. Harapannya seperti apa? Harapannya kedepannya dari manajemen sih, fokus ke manajemen, bisa lebih mengakomodir lagi komunitas, bobotoh, yang lain-lainnya juga. Untuk timnya sendiri, harapannya bisa lebih kompak? Lebih kompak, lebih solid di lapangannya, biar bisa menang terus. Dengan siapa? Dengan Om Berto. Berto dari mana? Dari Padalarang. Padalarang. Terima kasih ya. Bayu HP baru. Ya, selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Geraha Persib ya, tepatnya di Jalan Sulanjana. Jadi di sini tadinya ada nonton bareng ya dengan boboto lain untuk pertandingan Persib Bandung versus PSIS Semarang. Dan jalannya pertandingan tadi ini Persib Bandung akhirnya mendapatkan kemenangan keduanya ya atas PSIS Semarang dengan skor akhir itu 2-1. Jadi di babak pertama Persib berhasil unggul lewat tendangan penalti Maklok ya. Namun di babak kedua, di babak pertama ini PSIS Semarang mampu mengimbangi kedudukan ya, menjadi 1-1. Khas Gali ya, pemain asingnya dari Timor Leste. Dan di akhir pertandingan ini Persib berhasil unggul kembali setelah mendapatkan hadiah ya dari wasit untuk mendapatkan hadiah penalti ya. Dan akhirnya Maklok mampu mengungguli Persib, kedudukan Persib menjadi 2-1. Alhasil Persib pada pekan ke-9 ini meraih 3 poin dan ini menjadi kemenangan kedua bagi Persib setelah sebelumnya di laga melawan Persik Kediri ini berhasil mengoleksi 3 poin. Jadi ini kemenangan kedua. Dan untuk saat ini di suasana di Geraha Persib ini terpantau kondusif dan aman ya, karena memang Persib ini berhasil menang dan tidak seri kembali ya.
Jadi biasanya jika adanya kekalahan ini atau hasil imbang ini biasanya memang di Jalan Sulanjana ataupun di Geraha Persib ini selalu mencekam. Namun untuk saat ini Persib menang dan Geraha Persib pun kondusif. Jadi nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Bogoto mengenai pertandingan hari ini ya, bagaimana menurut pandangan dari Bogoto. Pak, aku boleh minta pendapat dari pertandingan tadi bagaimana? Boleh. Gak apa-apa, semua aja. Boleh. Yang boleh atau Kak Kang dulu aja lah. Nih, Pak. Udah. Jadi pendapatnya itu alhamdulillah kita dari kaum kalah ya, sangat mendukung banget Persib, apalagi golnya itu ya penalti yang enggak apa-apa lah, yang penting mah menang. Pokoknya mah sangat ya. Ya, salam kondusif. Pokoknya mah menuju puncak. Gaskeun Persib, come on. Oke nih Kak Ari. Mantap. Maju aja udah. Cakep ya. Cakep. Tadi Arsan nih kan ngalami cedera nih. Bagaimana nih? Kasihan sih, empati, cuman gak apa-apa perjuangan seorang pemain Persib, gak apa-apa. Untuk perkembangan dari permainannya bagaimana nih Kak? Jauh lebih bagus sih, lebih ketanda kelihatannya, cuman ya mungkin perlu lebih maju aja sih ke depannya, lebih ini aja sih dikondisikan gitu. Oke, nih Kak, harapannya buat ke depannya bagaimana nih, kan besok melawan Rans nih. Harapannya ngangkat piala. Harapannya makin bagus, makin maju pokoknya. Oke, nih kalau boleh tahu nih namanya siapa nih ya? Namanya Keboy, dari Kaum Kalah. Dari Kaum Kalah. Nih, asal mana? Asal Bandung? Asal Bandung, asli. Oke. Okay. Ya, semangat terus ya. Oke okay, ya, atur dulu, Nak. Oke. Nih. Pak, aku boleh minta pendapat pertandingan tadi, boleh? Pendapat pertandingan tadi? Oh, boleh. Iya, nggak apa-apa, Kak. Ya, tadi... itulah beberapa komentar dari Bogoto mengenai pertandingan ini tadi ya. Walaupun memang tadi benar adanya kejadian yang mengerikan ya di saat Persib ini imbang 1-1 dan pemain muda yaitu Arsan Makarin itu mendapatkan pelanggaran yang cukup keras ya, dilanggar cukup keras ya oleh kiper dari PSIS Semarang. Dan mengakibatkan Arsan ini mengalami luka di bagian kepalanya ya. Ini untuk detailnya kita tidak tahu apakah di pelipis ataupun di mana ya. Namun akibatnya Arsan ini mengalami pendarahan ya, di bagian kepalanya dan terpaksa harus diperban. Semoga saja Arsan dapat atau apa ya bisa segera sembuh ya, karena memang nanti pertandingan ke-10 melawan Rans Nusantara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Semoga saja bisa cepat pulih dan Persib kembali menang ya di laga kandang nanti. Dan ini suasananya di Jalan Sulanjana ini cukup kondusif dan aman ya. Jadi saya Adi Ramadan Pratama melaporkan di Geraha Persib Jalan Sulanjana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!